Silakan Pak. Saya Hendra. Ya. Ada yang bisa dibantu? Cari produk apa? Mau lihat-lihat TV Mas. Oh monggo silakan. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kebutuhannya Bapak untuk TV-nya itu untuk apa? Untuk lihat film. Ruang tamu sih, ruang tamu. Iya. TV yang lama rusak. 3-4 meter lah minimal. 3-4 meter mungkin saya boleh merekomendasikan untuk ukuran sebelah sini Pak, silakan. Ya. Yang mana? Mungkin bisa rekomendasi dengan ukuran 65. 65 ya. 65 atau 75 lah. Tapi kalau untuk ukuran segitu apalagi di ruang keluarga untuk jarak pandang segitu kurang mungkin rekomendasinya ke ukuran 65. 1 2 3. Ini kurang lebih segini lah. Ini cukup ini ya. Cukup. Nah, kalau boleh tahu ini untuk TV-nya Bapak ini lebih spesifiknya untuk apa nih Pak? Bapaknya suka lihat main game kah? Ya. Nah, anak-anak biasanya main PS sama ya kita nonton film lah, nonton film Netflix gitu. Sekarang kan lagi banyak orang nonton Netflix. Ya. Netflix, Disney Hotstar, karena anak senang ya. Ya kebetulan kita ada ini apa namanya langganan, jadi kita tinggal login aja kan. Nah. Ya mau ganti TV yang lama sih, cuma yang lama belum Android, masih Smart TV. Oke, siap. Nah, jadi kebetulan kalau bapaknya istilahnya cari TV yang dengan spesifikasi gaming, nah, saya sangat menyarankan TV yang ini nih, Pak. Dikarenakan apa? TV ini dia sudah dibekali dengan 120 frame per second untuk kecepatan layarnya. Jadi untuk game dia pastinya lebih smooth. Oke. Jadi rekomendasi sekali. Terus yang kedua, TV ini sudah dibekali dengan prosesor dari Sony, yaitu prosesor yang terbaru ini, di mana prosesor ini dapat menyesuaikan warna sehingga warna itu bisa menjadi seperti aslinya, seperti itu Pak. Lebih kelihatan lebih real, lebih seperti itu ya. Coba mana gambar Mas? Cek ya. Selain itu TV ini juga sudah dibekali dengan fitur yang namanya akustik multi audio, di mana suaranya walaupun Bapak tanpa menggunakan home theater, suaranya ini sudah bagus. Oke. Di dalam rumah. Karena apa? Kalau TV konvensional biasa, audio itu hanya ada di bawah. Iya, biasanya di bawah dok. Di rumah juga ada. Di sini ada, di kanan kiri juga ada. Oh, iya. Silakan. Oh iya ya. Ada suaranya ya. Betul. Lebih tepatnya ini tweeter sih Pak. Jadi untuk suara-suara nada tinggi ada di sini. Jadi dia lebih jelas saja nih. Betul ya? Oh, iya. Seperti itu. Ya. Jadi ketika Bapak tanpa menggunakan home theater pun dia sudah sangat cukup sekali. Terus fitur yang lainnya lagi, TV ini dia kalau sudah tersambung dengan internet, bapaknya nggak usah, kalau mungkin nih kebetulan remote-nya bapak mungkin kesingsal atau di mana gitu ya. Oh, bapaknya kebetulan mau nyalain TV, tinggal kita punya. Oke, Google. Dia bisa. Jadi TV ini sudah built-in mic, jadi di mana TV ini sudah include dengan mikrofon. Jadi bapak tinggal oke Google dan bapak perintahkan apa yang sekiranya mungkin bapak butuhkan di TV ini. Sebagai contoh mungkin oke Google kita buka YouTube, buka Netflix itu bisa. Canggih ya. Yes. Harga berapa Mas? Ini kenanya ini lagi promo Pak, ada harga 20 jutaan, 20,7 tepatnya. Jadi ya ini untuk saat ini dia paling worth it lah. Kalau untuk apalagi kebutuhannya Bapak dengan ukuran segitu, ukuran 3-4 meter, terus suka dengan gaming juga, dan ini user interface-nya Pak, di TV ini dia sudah menggunakan Google TV. Di mana Google TV ini adalah generasi terbarunya dari Android TV. Jadi Bapak dipermudah dan juga di istilahnya ini lebih ringan dibandingkan sama Android TV. Jadi untuk user interface-nya seperti ini, kalaupun Bapak mungkin mau butuh aplikasi yang lain, Bapaknya tinggal download aja. Sama tetap ada Google Play Store-nya juga. Sebentar. Oh iya. Nah, jadi di sini kalau mungkin Bapaknya sudah kayak handphone Mas ya. Seperti handphone. Iya. Cuman dia apa namanya? OS yang khusus untuk TV seperti itu Pak. Ini ada internal memorinya nggak Mas? Internal memori ada, dia internal memorinya 4GB, jadi sudah sangat cukup sekali. Kalau bapaknya ini apa namanya mungkin membutuhkan video on demand atau musik on demand yang ada di fiturnya TV. Kalau misalkan aku tambah eksternal gitu bisa? Eksternal, waduh, kalau untuk eksternal ini bapaknya hanya bisa untuk memplay dari eksternal tersebut. Sebagai contoh mungkin bapaknya punya film, pakai eksternal nggak masalah.
Tapi kalau untuk sistemnya data nggak bisa. Bisa ya. Ya, dia kan dia kan hanya untuk memunculkan multimedia, bukan untuk seperti kita handphone atau mungkin komputer seperti itu. Beda seperti itu. Tapi kembali lagi, ini istilahnya dia memberikan kemudahan untuk Bapak mengakses yang ada di dalam TV-nya tersebut. Istilahnya lebih luas dibandingkan smart TV. Karena smart TV kalau seumpama ada aplikasi-aplikasi update, smart TV nggak bisa ngikuti. Sedangkan di Android atau di Google TV, dia bisa. Seperti ini. Silakan. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi dari segi speakernya yang dibandingkan sama merek lain, di mana merek lain hanya ada di bawah, ini ada di sebelah kanan. Oh, yang juga. Surround tadi. Betul. Yang sound filter ya. Ya betul. Jadi ini, jadi kalau saya rasa TV ini cocok sekali Pak untuk Bapak, dikarenakan promo tidak ada lagi Mas. Berapa Pak? Promonya nggak ada lagi. Ada cicilan Pak 0% pakai kartu kredit barangkali. Ini cash ada harga beda. Itu sudah promo. Sudah promo ya? Sudah harga promo ya. Seri baru? Seri baru 2021. Stoknya ada Pak, bisa langsung dibawa sendiri. Oh gitu. Siap. Ini udah oke ya? Udah oke ya? Sudah rekomendasi untuk yang seperti Bapak butuhkan. Oke, maksudnya kalau mungkin ada mungkin di bawahnya dikit. Enggak ya? Ini oke okay, ya? Bawahnya nanggung Pak. Nanggung. Nambah dikit mendingan ini. Beneran. Karena itu tadi dengan spesifikasi ini pokoknya sudah dapat untuk spesifikasinya tertinggi. Ini walaupun banyak cahaya gini gambarnya tetap oke ya. Pasti itu dikarenakan prosesornya tadi. Jadi prosesornya ini memang bekerja itu tadi Pak untuk menyempurnakan warna yang ada di sini. Jadi seperti real, seperti aslinya. Soalnya di tempat saya ruangannya juga agak terbuka, jadi agak cerah. Cocok nih Pak. Takutnya kan kalau yang lama itu gambarnya mantul. Ini enggak ya? Aman. Jangan khawatir. Silakan. Ya boleh dah. Oke, siap. Ya. Untuk pembayarannya rencananya, Pak? Tunai aja. Yes. Silakan. Ya, silakan.